mengalami kecelakaan tunggal hingga terguling di ruas jalan pesantren Kota Cimahi Kamis malam. Beruntung tidak menelan korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Truk box yang mengangkut bahan makanan cepat saji tersebut melaju dari jalan pesantren Kota Cimahi, lalu saat menghindari sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan, truk tersebut menabrak pagar kemudian terguling. Sepeda motor yang melaju dari arah berlawanan mengambil jalan terlalu ke arah kanan dan berusaha mendahului mobil yang melaju searah dengan motor tersebut, hingga akhirnya menyebabkan mobil box menabrak pagar kemudian terguling. Berdasarkan keterangan pihak kepolisian, truk box menghindari motor yang datang dari arah berlawanan dan posisinya terlalu ke kanan. Supir pun banting setir ke kiri kemudian menabrak pagar ruko dan akhirnya terguling. Pengendara box ini menghindari sepeda motor yang datang dari arah berlawanan terlalu ke kanan karena dia akan menyalip kendaraan mobil yang datang bersamaan. Nah, untuk pengemudi menghindari sepeda motor tersebut sehingga dia terlalu mepet ke kiri dan menabrak tembok pagar daripada pabrik mungkin atau ruko warga setempat. Ini ada korban nggak, Pak? Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Supir mobil box mengalami luka ringan lalu dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.